Ini adalah HKS High Power 2. Dalamannya kayak gini yang kering, teman-teman. Ini yang kering kayak gini ya, yang basah kayak gini, yang basah. Ini HKS juga yang basah kayak gini. Beda ya dalamannya. Yang basah ngebas. Ini yang kering. Coba lihat perbedaannya, ya kan? Kering, ini kering. Yang ini yang basah. Kalau yang basah bunyinya gini. Tapi kalau yang kering bunyinya gini. Ini berlaku ke seluruh knalpot ya. Jadi seluruh knalpot bisa dibikin basah, bisa dibikin kering. Tuh. Ini basah, ini kering. Kalau yang setengah basah nggak ada, teman-teman. Ini HKS juga, beda warna aja nih, pelangi dan biru. Oke, kita ukur ya, berapa senti panjangnya. Saya udah ada apa namanya nih, ukuran buat orang jahit ya. Aduh, saya sendiri sih. Bentar. Ininya 16 cm, teman-teman. 16 cm. Dan ini 15 cm dari sini ke sini. Oke. Jadi tadi berapa? 16 dan 15 cm, sekitar 30 cm. Dan untuk lebarnya 8 cm, teman-teman. 8 cm, sama aja. 8 cm. Untuk bagian belakang, panjangnya 2 cm, teman-teman. Ya. Dan bagian dalamnya adalah bagian belakangnya 4 cm, teman-teman. 4 cm. Oke, itu aja perbedaan antara knalpot basah dan knalpot kering. Dalemannya seperti itu. Coba kita ulang lagi ya. Ini basah dan kering. Yang sebelah kiri basah. Yang sebelah kanan kering. Oke, itu aja teman-teman perbedaan knalpot basah, ngebas, dan knalpot kering. Terima kasih.